Nama saya Muhammad Mustaqim, umur 53 tahun, domisili di Solo. Ya. Iya, saya orang tua dari Muhammad Fariz Kamarul Latif. Ya, saya senang anak ada kemajuan, ada keinginan, dan ada niat mau keluar. Itu bagi saya itu bangga sekali. Ya, bimbang juga apa bisa pergi ke sana gitu. Bimbangnya gitu. Dia ada kemauan tinggi, kalau saya cegah kemungkinan dia enggak mungkin mau. Sekalian dia pergi, saya izinnya menjadi orang yang baik, maksudnya cita-citanya menjadi berhasil, kita dorong doa. Ya. Semoga anak-anakku di sana, terutama untuk Fariz, menjadi orang yang berhasil, menjadi contoh orang Indonesia yang baik di sana perbuatannya. Ya. Kalau menurut saya ya bagus sekali, tapi ada pemikiran gini, cuma ada 50% pertanyaan, apa iya bisa gitu loh. Ternyata setelah Fariz ini mau berangkat, saya yakin betul-betul 100% bisa. Ya, orang tua di sana moga-moga tahu sendiri bahwa anak saya di sana disekolahin, dapat bekerja sama dengan orang-orang luar. Ternyata orang Indonesia juga baik juga. Kalau saya boleh, Bu, silahkan, Bu. Wah, saya enggak mungkin dah, enggak bakalan. Ya, kayaknya lama dah. Halo guys, perkenalkan nami kula Fariz Kamarul Hadi. Biasanya rencang-rencang manggil kula Fariz. Kula 25 years old. Asli kula saking Solo. Tepatnya mboten nang Solo tapi 20 km saking Solo, desa terpencil Dukuh Meranggen, desa Meranggen, Polokarto, Sukoharjo. Yang gadah impian saged mabur, numpak pesawat mabur teng luar negeri, tepatipun teng Deutschland atau Jerman. Panggone londo-londo urip, pengen kenalan, pengen urip bareng karo wong kono. Ngono guys. Yaitu udah saya rasakan sejak 2016 waktu saya pengen ke luar negeri. Waktu itu saya lulus kuliah. Tepatnya bulan apa ya itu ya? Bulan September lulus, kemudian melamar pekerjaan. Di samping itu aku juga pengen tahu kehidupan di luar negeri. Kemudian 2016 searching ketemu yayasan Aupair Indonesia Jerman. Kemudian saya masuk ikut seminarnya di Solo. Setelah itu saya ikut DP. Udah, itu keinginan ke Jermannya kayak gitu. Karena pengen tahu kehidupan di luar negeri. Udah itu aja, terutama di Eropa. Terutama kehidupan sosial budayanya, termasuk alamnya juga. Saya mulai belajar bulan Januari 2018 sampai Maret, itu sangat singkat sekali. Dan setiap level saya ikut A1, A2, dan B1. Setiap levelnya kurang lebih ditempuh 2 mingguan. Setelah level ditempuh, ikut tryout sehari dua hari, kemudian lanjut di berikutnya. Kesulitannya waktu itu saya belajar tiap hari ya, jadi PR-nya banyak, kemudian saya belajar hampir dikatakan hard studying, soalnya saya belajar tiap hari sampai jam 1. Kemudian bangun-bangun subuh, sholat subuh langsung lanjut belajar lagi. Jadi emang tekad belajarnya kuat karena saya merasa belajar bahasa diri saya sendiri itu sulit. Jadi saya belajarnya lebih giat lagi daripada berusaha daripada teman-teman yang lain kayak gitu. Saya nggak punya tips, tapi sebelumnya saya belajar bahasa Inggris terlebih dahulu karena dulu selama SMA saya selama 6 semester itu nggak pernah nggak remedi, jadi selalu remedi ya. Kemudian karena kegagalan itu saya tidak pingin gagal lagi, jadi saya tipsnya adalah belajar dari kegagalan. Lebih ke praktisnya seperti cara mengomong dan banyak mendengarkan daripada teori saja, kayak gitu. Waktu di Goethe-Institut, saya berangkat, udah berangkat aja, nggak deg-degan juga, biasa aja ya. Karena udah pasrah. Dan itu juga salah satu tips saya, pasrah, karena saya sudah belajar sekuat tenaga, sudah merasa maksimal, dan itu juga kunci ketika kita perlu sprehen atau kita ngomong. Nah, ketika ngomong kita berhadapan, ternyata waktu itu saya berhadapan dengan anak Goethe-Institut juga yang belajar di sana, pengen naik level kan mereka harus ikut ujian. Dan ternyata cocok, kita bisa saling ngobrol dan nilainya rata-rata lah, tidak terlalu bagus juga, tapi lulus nilainya hampir 7 7 aja hampir, tapi lulus ya gitu. Saya nggak merasa sibuk ya, saya bikin santai karena aplikasinya tuh super banyak banget dikasih sama yayasan itu, dikasih banyak banget aplikasi, nggak saya hitung. Saya minta mana aja ini yang kemungkinan lolos, dikasih 3 ya. Dari 3 itu saya isi, isinya pun lama, isinya lama, tapi saya tetap berusaha isi. Kemudian isinya itu dibantu juga sama pihak yayasan, dibantu. Kemudian udah selesai dan ternyata jawabannya rata-rata di tahun depan, di tahun 2019 itu pun di bulan-bulan akhir semua kayak gitu. Tapi kemudian dari pihak yayasan ada alternatif lain yang baru pertama kali dicoba, yaitu ada yang namanya Mbak Marsha saya nyebutnya, itu pihak yang membantu yayasan udah di Jerman. Kemudian dari beliaunya saya banyak mendapat referensi baru, mengajukan lamaran dan ternyata alhamdulillah dapat Trägernya lebih cepat daripada perkiraan saya. Padahal range-nya itu Februari berangkat, tapi ternyata ini baru bulan Oktober saya sudah berangkat. Bayangin lebih cepat berapa bulan tuh. Jadi setelah 2016 itu saya kan memutuskan untuk mengasih jeda dulu. Saya pengen punya pengalaman kerja karena ketika kalau saya langsung ngambil program ini tanpa punya pengalaman kerja, kemudian besok saya pengen punya pengalaman kerja di bidang profesional jurusan saya jurusannya teknik industri, sarjana. Kalau saya tidak gunakan, saya tidak akan pernah merasakan pengalaman di bidang saya sendiri. Hanya setelah setahun itu, 1,5 tahun saya bekerja di bidang ekspor-impor di perusahaan plastik. Kemudian saya apply lagi di akhir tahun 2017, saya ikut, terus pada bulan itu juga di akhir bulan saya kerja, di bulan Desember itu saya nyambi antara kerja sama magang. Saya magang di, ada dua pilihan, panti jompo dan satu lagi orang berkebutuhan khusus. Saya pengennya di berkebutuhan khusus, tapi ternyata rata-rata mereka butuh dari pagi sampai sore, padahal saya ada kerja. Akhirnya saya milih di panti jompo, karena panti jompo rata-rata sore malam itu dibutuhkan tenaganya. Akhirnya saya di panti jompo. Di panti jompo itu saya cuma sebulan, tapi selama sebulan itu saya maksimal dari Senin sampai Sabtu, kecuali Minggu saya libur. Itu saya full ikut magang di sana. Magang di sana pun saya dikasih pendidikan yang maksimal juga. Saya di panti jompo itu di mes putra, mes putri, dan VIP. Di sana saya belajar dari hal yang termudah, yaitu mengobrol, ngetokin kuku, nyuapin, sampai yang paling sulit itu mandiin orang tua yang cacat, stroke, nggak bisa ngomong, dan kalau digerakin itu teriak-teriak kayak gitu. Yaitu itu pengalaman saya waktu di sana. Bahkan sampai ketemu juga orang tua yang kayak anak kecil. Itu maksudnya bukan seperti bayangan teman-teman, tapi orang tua yang tubuhnya segini ya, kayak anak bayi kayak gitu, ada ternyata di sana. Dan itu kayak bayi, imut-imut gitu. Jadi itu pengalaman. Terus saya juga banyak jadi rebutan nenek-nenek di sana. Di luar padahal saya nggak ada yang rebutin, tapi di dalam saya jadi rebutan, ngerasa jadi bangga gitu ya. Ternyata masih laku. Terus dan momen-momen dapat banyak pengalaman dari mereka, bagaimana mereka berhasil menyekolahkan anaknya sampai anaknya tinggal di luar negeri semua, akhirnya mereka terabaikan. Terus ada yang rumah dan lain sebagainya mereka jual untuk bisa tinggal di panti jompo biar mereka punya teman-teman dengan yang lain dan lain sebagainya. Tapi waktu itu saya itu Muslim, tapi saya di panti jomponya itu di panti jompo Kristen, tapi saya juga mengikuti saja kegiatan mereka seperti senam, doa-doanya saya melihat aja, melihat bagaimana mereka berinteraksi antara suster yang itu dengan pasiennya kayak gitu. Menurut saya sangat penting sekali, menurut saya memberikan gambaran kurang lebih, gambaran saja, karena waktu itu saya kan di bidang panti jompo, ternyata takdir berkata lain atau jodoh yang berbeda dari harapan kita, saya dapat di TK. Jadi saya ngurus orang di yang paling tua mendekati ajal gitu, sampai anak kecil umur 2 sampai 5 tahun. Jadi saya dapat di bidang TK. 4 tahun kan jomplang sekali, tapi memberikan gambaran kita, atau apa ya, saya nggak rugilah ikut magang di panti jompo itu kayak gitu. Merasa malah bersyukur saya punya kesempatan juga untuk magang itu. Dan itu kayaknya emang harus jadi syarat juga, itu penting. Interview saya totalnya ada tiga. Yang pertama saya pakai bahasa Jerman ya. Jadi saya setelah 3 bulan itu kursus, kemudian ada beberapa jeda, itu saya beraktivitas lain, nggak di yayasan karena ada mes. Saya keluar dari situ, saya cari pekerjaan lain. Jadi saya tidak belajar lagi. Waktu saya dapat interview, bahasa Jerman saya sudah rontok. Tidak disampuin lagi, jadi banyak rontok. Waktu saya ngobrol cuma bisa perkenalan aja dan motivation letter, motivasi ke Jerman. Yang lain saya nggak bisa ngomong. Tapi saya pede aja, itu bekal saya berani ya. Berani ngomong ngawur. Dan ternyata di sana waktu saya interview pakai Skype itu dihadapin 3 orang. Tatapannya serius, tambah minder. Dan waktu itu saya jaga toko. Di tokonya itu tiap 10 menit bunyi speakernya. Jadi waktu speakernya bunyi saya berhenti. Padahal dia speakernya itu ngomong 5 menit ada. Jadi awet banget. Itulah kegagalan pertama saya. Kedua, saya tidak pengen mengulangi itu. Saya pergi ke yayasan. Karena yayasan saya tahu tempatnya relatif tenang, jadi saya di sana. Di sana interview. Waktu interview, karena saya sadar bahasa Jerman saya udah mulai rontok, saya memaksa diri untuk ngomong bahasa Inggris. Bahasa Inggris, saya ngomong pakai bahasa Inggris, dan ternyata cocok. Jadi saya nyambung, sana juga nyambung, malah sana yang banyak bicara, saya banyak mendengarkan. Ternyata itu kayak jodoh gitu, dipermudah. Saya dapat deh yang TK itu, terus yang interview ketiga juga dia ngomong pakai bahasa Jerman dulu, tapi saya minta permission to speak English juga. Tapi akhirnya dari ketiga itu, yang pertama dapat jawaban gagal setelah 3 bulan kemudian, jadi lama prosesnya dibilang gagal itu. Terus yang kedua dapat jawaban 2 minggu kemudian, udah lolos, jadi cepat sekali. Kemudian yang ketiga itu dapat jawaban, tapi tahun 2019, masih lama. Kemudian nggak dijawab sampai sekarang, karena yang kedua ini kita kontakan terus, follow up terus. Setelah jadi yang lolos yang kedua tadi, saya di KFD Kassel sana, terus dapat TK di Elizabeth Kindergarten di sana, ngajar TK. Sebenarnya bukan TK, tapi lebih ke playground di sana. Setelah interview dengan Träger atau agen di sana, saya interview yang kedua dengan kepala sekolah sana. Kepala sekolah sana itu nggak bisa bahasa Inggris. Jadi di sana ada penerjemahnya, kayaknya guru TK juga penerjemah. Kemudian saya ngobrol, kemudian nggak lama juga lolos. Udah deh, kayaknya nggak terlalu banyak beban untuk masalah interview kayak gitu. Yang paling tidak terlupakan yang kedua, otomatis yang lolos ini, karena orangnya sangat welcome banget. Dikit-dikit senyum, karena saya juga senyum-senyum sendiri gitu. Terus ramah, jadi itu tidak terlupakan. Tapi emang kadang yang sulit juga, yang pengalaman yang first time itu emang juga nggak terlupakan juga, karena masih tegang. Yang kedua dan ketiga apalagi itu udah mulai nggak tegang, udah santai dan menikmati apapun hasilnya. Yang paling pasti ditanya itu motivasi kalian pergi ke Jerman. Kemudian ditanya mau di bidang apa, kayak gitu. Kemudian lebih mengikuti di motivasi letternya. Jadi motivasi lettermu apa? Saya kan ceritain saya latar belakangnya gimana. Mereka mengikuti itu terus kayak gitu. Karena saya lulusan kuliah, kenapa kamu lulus kuliah tapi pengen mengambil bidang sosial? Bukannya di bidang kuliahmu aja, itu tanya. Terus kemudian setelah kamu mengikuti kegiatan ini mau apa gitu. Terus kamu punya pengalaman nggak di bidang yang mereka kasih, umpamanya di TK punya pengalaman nggak sama anak-anak? Saya ceritain ada gitu, pengalamannya seperti apa saya ceritain. Jadi lebih mengikuti motivation letter. Oh iya, waktu itu pihak Träger atau agennya itu tidak menawarkan apa-apa sebelumnya. Tapi Mbak Marsha ini yang lebih tahu duluan. Saya padahal waktu itu diberi opsi untuk berangkat bulan Oktober atau berangkat Februari atau terserah, jadi up to me gitu ya. Kemudian saya milih bulan Februari 2019 aja, atau kalau September 2019 juga nggak apa-apa gitu. Karena saya emang nggak buru-buru, santai aja gitu, nikmati prosesnya. Tapi ternyata lebih direkomendasikan cepat karena biar pulangnya lebih cepat lagi. Jadi saya emang berencana cuma setahun aja. Jadi kalau berangkatnya cepat, yang pulangnya cepat kayak gitu. Alasannya kenapa? Karena saya di sini udah, jadi di waktu jeda ini saya sambil diriin toko. Dulu sepi awalnya, sekarang udah mulai rame, jadi apalagi sekarang rame banget, banyak langganan, jadi lebih cepat lebih baik, terus nanti segera balik, segera lanjut membangun lagi usaha gitu. Aduh, itu pertanyaan yang 2 hari jadi tapi waktu interview itu sulitnya agak judes bapak ininya, tapi ternyata cuma dikasih ini selesai 2 hari. Dia bilang paling cepat 8 bulan, 2 hari jadi. Itu kan kayak ngejek ya. Setelah FSJ itu saya pengen balik ke Indonesia, kemudian di sana saya pengen cari ini sih, pengalaman, cari link-link. Siapa tahu ada peluang bisnis atau peluang usaha itu, jadi nanti balik di sini pengen melanjutkan juga, pengen, siapa tahu bisa jadi usaha baru gitu. Itu termasuk di bidang TK ini, siapa tahu saya nanti juga di sini bisa jadi motivator bagi anak-anak atau kayak gitu, bisa mendongeng terutama bagi anak sendiri. Oh, mungkin planning sebenarnya jadi ayah yang baik kalau punya anak banyak gitu. Jadi kegiatannya 1 hari di sana itu saya nanti dijemput di bandara, kayak di TV-TV Paris in Love itu ada dikasih ini, ditunggu namaku, kemudian nanti dijemput, tidur di flat. Keren kan, kayak apartemen gitu di flat. Kemudian di sana sehari, kemudian nanti didatangi sama pihak agennya, dibantu bikin account dan lain-lain. Kemudian nanti seminggu kemudian baru saya mulai ngajar. Mungkin dikasih waktu seminggu untuk adaptasi, untuk belanja-belanja kebutuhan, biasalah ya anak baru gitu. Jadi kayaknya emang orangnya insya Allah baik lah untuk memberi kesempatan beradaptasi. Buat teman-teman, terutama seangkatan ya, seangkatan karena dari awalnya berapa itu? 11, yang 2 tidak jadi, tinggal 9, dari 9 itu cowoknya 2, yang 9 itu tinggal cowoknya 2, saya sama Raven, teman saya itu udah berangkat ke Jerman dan semuanya berangkat duluan, saya yang terakhir. Jadi pesan-pesannya happy fun aja, nggak ada pesan-pesan apa-apa ya. Karena saya kayak anak bungsu, ngapain kasih pesan sama yang udah berangkat duluan. Mungkin aja-aja saya jalan-jalan karena sudah datang sana duluan. Yang belum berangkat ya mungkin bisa saya kasih masukan kayak saya kayak belajar bahasa Jermannya itu hard banget. Karena saya emang ngejar di titik tujuannya belajar kan lulus ujian, ya udah saya fokusnya di lulus ujian itu. Setelah lulus ujian ngapa-ngapain boleh, karena dulu kita udah bosen, udah jenuh karena hampir tiap hari PR-nya banyak. Tapi setelah tahu hasilnya tidak mengecewakan, jadi hadapi aja sampai ujian itu. Setelah ujian ngapa-ngapain lebih bebas gitu sih. Kalau terima kasih banyak banget, banyak banget. Mau tak sebutin satu-satu di sini orang. Paling utama ya pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kepada kedua orang tua yang sudah support banyak hal, kemudian sama ini mana orangnya? Oh di sana. Itu juga sudah banyak support. Kemudian pihak yayasan terutama Her Ayu, Teh Anur, Mbak Ayu dan staff-staffnya yang sudah banyak membantu. Ini perlu saya sebutin satu-satu. Ya pokoknya itu sudah sangat-sangat membantu. Mbak Marsha juga. Oh ya, ini Frau Telda. Oh, dia malah udah berangkat dia Frau Telda ini. Ya Frau Telda, makasih juga. Itu berjasa sekali karena dulu saya suka ngelawak ya di kelas karena emang bored banget. Ya maafin juga waktu itu mungkin bikin suasana gaduh atau nggak kondusif. Tapi emang buat refresh itu juga. Buat Raven yang sudah ini juga kalau aku tanya-tanya sama si Sarah, Nia dan teman-teman semua tanya-tanya di sana apa aja yang harus saya siapin. Ini sudah masuk bagasinya. Yaitu makasih juga buat bekal yang sudah berangkat duluan. Quote saya ini, menyelesaikan apa yang sudah dimulai, gitu. Karena saya memulai ini 2016, jeda satu setengah tahun kemudian baru saya lanjutin lagi. Jadi jedanya lama. Jadi saya mulai di sini dan ini saya juga awal dan akan saya akhiri juga karena keinginan tanpa tujuan itu nanti akhirnya kita akan ikut tujuan orang lain, tujuan kita tidak tercapai dan akhirnya jadi hampa setelah kita di kemudian hari akan menyesal kayak gitu. Jadi akhiri dengan baik-baik juga kayak gitu. Itu quote saya sih. Dan juga satu lagi, masa muda itu adalah waktu dimana kita membuktikan orang-orang yang dulu meremehkan kita. Dulu saya diremehkan di bidang bahasa, saya dulu bahasa Inggris saya kacau balau. Dari 6 semester, 6-6-nya remedi, tapi sekarang saya ngomong, nanti akhirnya ngomong mungkin berapa persennya bahasa Inggris, kayak gitu, gitu aja sih. Untuk teman-teman semua, saya tunggu kedatangan teman-teman yang punya mimpi, ayo wujudkan mumpung masih punya waktu. Karena ini kesempatan kita dan jangan diundur-undur lagi. Saya tunggu kedatangan teman-teman semua yang punya mimpi di Jerman. Kita bisa main bareng, kita bisa bertukar cerita pengalaman di sana. Oke, bye, auf Wiedersehen. Bagi teman-teman yang ingin mencari batik seperti yang saya pakai, bisa lihat di link Tokopedia batik Pirkun tambah spasi batik Pirkun. Jadi teman-teman bisa search beli di sana. Banyak pilihan batik tulis, dari batik tulis, batik sudah tulis dan batik cap. Kita lestarikan budaya bersama, kita jadikan batik jadi tuan rumah negeri sendiri.